Indonesia satu, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu. Berkibarlah bendera di tanah air untuk semua. Berkibarlah bendera di antara bintang-bintang. Thank you.
Semua pasti semua pada nonton nih channel YouTube terbaru dari Fanatik. Suaranya mana? Oke kan? Teriak-teriak di rumah ya. Yeay! Yang di Jakarta, yang di Jogja. Ya, semua. Ini ada satu lagu nih buat kalian yang susah banget move on. Habis diputusin mantan. Iya. Terutama yang punya mantan aja ya. Buat yang punya mantan, jadi ini satu lagu santai ya dari kita. Lagu baru yang belum rilis nih, spesial nih buat kalian semua. Buat hanya di Fanatik tentunya. Ya, pasti. Oke, okay, for the next song. And then we call Mantan. We'll be right back.
itu lagu sebaiknya jangan terlalu banyak diikutin ya. Setelah tua nakal kembali. Kurang baik itu untuk kesehatan. Tidak baik untuk kesehatan. Kesehatan rumah tangga kalian. Nanti kalian jadi sampah. Untuk lagu selanjutnya masih buat kalian semua para wanita ya, cewek-cewek yang masih suka godain cowok, laki-laki suka PHP, kasihan teman-temannya yang udah PHP coli. Sampah. Mawar merah, kau balas dengan senyuman. Ku berikan kau sentuhan, kau balas dengan tamparan. Ku berikan kau mulia, kau balas dengan gitar dari senarnya terpelintir kayaknya tadi. Ayo kita minum sama-sama yuk. Yuk. Oh Pak Ji, ada yang mau disampaikan? Oh dia sehat-sehat dia. Oh Pak Ji, anaknya udah berapa? Oh, beginilah jadi empat. Walaupun kita harus berjumpa di virtual ya, jadi kita melalui media, kita tetap bakalan bersama kalian, teman-teman Suicidal Sinatra, Los Sinatras, di seluruh Indonesia. Mengobati kerinduan. Ya, jadi thanks a lot nih buat fanatik ya, yang udah mempertemukan kita nih sekarang. Ya, terima kasih banyak sekali. Kalau kalian saya suruh request, pasti nggak tahu ya, saya nggak dengar nih sekarang ya. Oke, jadi untuk lagu selanjutnya, ini satu lagu baru juga, jadi tapi sudah rilis sebelumnya.
Kita kasih judul Psycho Loco. Mungkin dari teman-teman di luar ada yang mau disampaikan. Yang di rumah suaranya mana? Yang di rumah suaranya mana? Jadi ini adalah satu bentuk kreativitas dari teman-teman di Fanatik ya. Sehingga kita bisa berkumpul walaupun kita bertemu secara virtual seperti ini. Kalian harus bangga nih dengan adik-adik kita, kreativitasnya sangat luar biasa. Jadi walaupun di masa pandemi ini, ingat, jaga jarak, pakai masker. Kebetulan saya nggak pakai sekarang, agak susah sih nyanyi kalau pakai masker. Ada lagi satu, Ji. Apa? Pokoknya, Ji, bangga pada kalian. Joss! Operatornya ketawa aja dia. Ya, tawa aja dia. Minumnya banyak tadi dia. Ngabis-ngabisin beras. Ngabis-ngabisin beras aja dia. Oke. Untuk lagu selanjutnya ya. Jadi lagu ini buat kalian semua. Jadi pasti tahu lah kalian semua. Jadi jangan pernah, bagi kalian yang sudah punya anak kecil, jangan pernah sia-siakan masa kecil mereka. Buat kalian yang masih kecil, yang nonton, jadi selalu ya gunakan masa-masa kalian yang kecil ini dengan bahagia. Karena banyak nih masa kecilnya gak bahagia. Dari kecil udah main sabun kita. Ya, geli-geli. Boleh gak geli, Ji? Boleh. Oke, masa kecil.
Berlari-lari tak peduli yang akan terjadi. Hidupku bebas bersinar tanpa arti. Bermain dengan balai kata ada peri. Ciumi angkasa nafas yang suci. Yang bahagia tersenyum. Satu lagi ya buat kita semua yang nonton yang ada di sini. Jadi selalu jauhi yang namanya narkoba ya. Betul. Ya, jadi jangan pernah menyentuh narkoba. Kalau bisa dikasih tahu ya. Kalau enggak bisa dikasih tahu,
Kudiang man. Ya. Ya. Kecuali terpaksa. Jangan pernah terpaksa untuk jangan, hal yang satu itu. Jangan. Jadi kalian adalah yang akan meneruskan kita semua yang bakal meneruskan perjuangan bangsa ini. Jadi yang paling terberat adalah melawan narkoba. Jadi buat diri kalian masing-masing, tetap jauhi narkoba. Kalahkan diri kalian dulu. Syair bisu.
Itu satu lagu baru dari kita, Suicidal Sinatra. Khusus buat kalian yang nonton Fanatik. Jadi itu satu lagu judulnya Syair Bisu ya. Untuk lagu selanjutnya. Ini adalah lagu yang sangat penting buat perjuangan kita semua ya. Sedangkan di Indonesia sekarang sedang terjadi istilahnya Pak Mang? Yang ya teror. Teror, kemudian diskriminasi untuk rakyat-rakyat kecil, hukum-hukum yang tidak adil. Jadi ini satu lagu bentuk perjuangan kita semua untuk keadilan. Untuk keadilan. Dan kamu yang tertindas. Polisi moral. Ucapan nafsu busuk jajah wanita. Polisi moral.
hanya ada satu kata, lawan. Jangan pernah menyerah ya. Eh, masih kuat? Biasaan kan gitu. Suaranya mana? Suaranya mana? Suaranya. Yang di sana, yang di sana, yang di sana. Tidak pernah surut ya. Kita buat terima kasih nih sama teman-teman dari Fanatik. Buat kalian yang di rumah nih semua sekarang, tepuk tangan dong. Sudah ya. Semua nyanyi bersama sekarang. Anak rock. Oke. Okay. Sampai kapan? Sampai hari ini. Boleh minta air? Tanpa labelnya, karena perusahaan air minum itu tidak pernah membuat air, dia hanya membuat botolnya saja. Airnya diambil dari? Dari sumber air, pegunungan. Ya.
Oke, sebelum lanjut, satu lagu lagi terakhir buat kalian semua, sekali lagi ya. Mana suaranya? Thanks a lot, terima kasih banyak buat Fanatik. Ya, yang udah bakalan mempersatukan kita, walaupun secara virtual ya. Benar. Ini studio rumah suci. Ya, suci, suci dalam debu. Oke, okay, next song ini lagu yang kita ciptakan dulu ya di awal-awal Sinatra terbentuk ya, Bang ya. Iya, betul-betul sekali. Jadi tahun 2000-an. Iya. 2000? Millennium. Millennium. Oke, okay, for the last song. Boogie Woogie Psycho Billy. We'll be right back.
gig di dalam virtual gitu ya. Jadi sangat luar biasa. Nah, hal yang baru ya? Hal yang baru. Jadi di masa pandemi ini kita bisa berkumpul menikmati musik walaupun secara live gitu. Nah, apa? Jadi kita bisa di luar, sekarang luar biasa. Fanatik ini sendiri ya kita berterima kasih sih ya. Jadi buat kayaknya sih dari teman-teman seluruh Indonesia juga bakalan berterima kasih untuk virtual seperti ini, konser seperti ini sepertinya sangat perlu dilanjutkan dan diperbanyak. Jadi mengobati rasa kangen teman-teman. Hadirnya untuk rumah suci ya. Dari karena segi performance Marco, live gila. Omar Marco terima kasih banyak. Mantap. Satu kata nih buat fanatik nih, sukses buat kalian kedepannya, selalu support band Bali.